Iya, Bapak meninggalnya hari Minggu ya, Alhamdulillah pada saat bulan suci Ramadan. Terus meninggalnya setelah sholat subuh. Terus kebetulan juga aku baru pulang dari Palangkaraya, jadi Alhamdulillah sempat banget apa namanya dikasih jalan sama Allah buat ketemu sama papa dulu. Dan meninggalnya mendadak sih gitu, cuman kayaknya dia nungguin aku sih gitu sama kakakku balik dulu ke Jakarta. Tiba-tiba meninggal, emang udah sakit lama sih. Sakit serangan jantung. Jadi jantung lah meninggalnya karena serangan jantung. Udah berapa lama Papa? Kalau Papa sih sakitnya udah lumayan lama ya gitu. Cuman sering sembuh, tiba-tiba sembuh. Nah belakangan ini juga alhamdulillah lagi aman-aman aja gitu. Tapi kebetulan memang takdir Allah bilang Papa meninggal secara mendadak kayak gini. Jam berapa persisnya papa? Setelah sholat subuh. Jadi setelah kita sahur segala macem, terus sholat subuh, kayaknya persisnya segitu. Karena pada saat sholat subuh dia masih sempet ngeluh-ngeluh, mama gitu, manggil ke mama gitu. Karena kan sekamar sama mama. Cuman kita tuh pikir kayak ya udah manggil biasa, tapi ternyata itu manggil untuk terakhir kali. Berarti udah sahur sama Tisa? Enggak sempat udah sahur hari ini. Kebetulan Papa juga lagi nggak puasa karena memang kata dokter tidak diwajibkan untuk puasa dulu gitu. Jadi memang cuman dia selalu bangun, tapi memang tidak mengikuti ibadah puasa lagi, tidak mengikuti ibadah puasa. Proses pemakamannya sendiri tadi seperti apa? Proses pemakamannya alhamdulillah lancar, panas cuacanya gitu. Terus alhamdulillah keluarga besar juga pada datang. Jadi keluarga kan mencar semua nih, ada yang dimana-dimana. Tapi alhamdulillah hari ini bisa sempat datang. Jadi gak nyangka juga sih gitu. Maksudnya Papa bisa dicintain sama banyak orang. Tapi Tisa sendiri ada juga ya Tisa, memang dipercepat atau bagaimana? Karena kan kalau umat muslim kan memang lebih baik setelah dimandikan harus dimakamkan gitu. Jadi kita gak mau nunggu-nunggu lama, setelah dimandikan langsung pergi ke tempat bersemayam. Ada firasat gak sih Tisa sendiri? Firasat gak ada, karena memang apa ya, Papa itu orangnya suka bercanda aja sih gitu. Dan setelah pulang umroh kemarin tuh liburan terakhir gitu bareng keluarga, yang lagi sering rajin sholatnya di masjid. Nah walaupun memang biasanya kan sholat ya paling mentok-mentok di rumah gitu, tapi dia lagi pengen ke masjid terus kayak nggak tahu ya melihara, terus pengen melihara kucing, terus pokoknya gak nyangka aja sih gitu, firasatnya juga gak ada. Karena kan Papa juga aku udah tahu kalau sakit gitu. Jadi firasat-firasat kayak omongan-omongan gak ada. Emang kita udah kayak teman sih, hubungannya bukan kayak bapak anak. Jadi bercanda-canda biasa. Ada pesan gak sih? Oh, pesan dari Papa jagain mama aja sih, jagain mama. Cuman itu bukan karena dia mau meninggal, karena sebelum-sebelum itu juga dia sering ngomong kayak gitu. Terus selalu dia orang kan sabar, terus kayak jahil perhatian sama aku. Jadi udah kayak bukan teman bapak. Mama juga ngobrol semalam tuh sebelumnya, jadi ya semalam semalam nggak ada obrolan, cuman aku makan bareng. Kebetulan kan aku juga baru pulang dari Palangkaraya, jadi sempat buka puasa. Alhamdulillah keburu banget buka puasa, terus ketemu papa juga nggak ada ngobrol-ngobrol yang aneh-aneh sih. Papa usia berapa sih? 55 tahun. Sosok papa di mata anaknya seperti apa? Sosok papa ya yang tadi aku bilang baik, terus suka bercanda, sabar, terus juga udah kayak teman sama anak-anaknya. Jadi gak ada perbedaan antara ayah dan anak gitu. Tapi emang bener-bener udah kayak teman gitu, dan jawani banget gitu. Jadi
karena aku dari orang Jawa, emang benar-benar dia tuh salah satu sosok apa ya? Ya pokoknya Jawa banget lah gitu, kayak sopan-sopannya, terus kayak menghormati sesama. Ada tadi kan masuk RS nggak sih Tisa apa sepatu atau enggak ada sempat masuk RS, jadi meninggalnya cukup mendadak buat kita. Memang udah nggak bisa kemana-mana, jadi ya paling susternya datang ke rumah doang sih. Berarti tadi ada Tisa saat ada dong, cuman aku pikir kayak oh ini pingsan segala macem, karena kan yang namanya sakit itu kan ada kemungkinan untuk kayak gitu-gitu, lemas segala, pusing. Tapi ternyata pas digerak-gerakin emang udah nggak gerak dan udah mukanya pucat segala macem. Nah bisa berarti mama dan kakakku gitu, dan kita nggak ada sosok laki-laki lagi di keluarga dikiat ya, selain om ya gitu. Tapi di keluarga inti kan cuma papa doang gitu, papa emang cowok sendiri. Jadi kayak aku harus menjadi dua gender itu, jadi ada laki-lakinya ada perempuannya juga. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngandelin orang segala macem. Yang paling penting kan aku sama mama sama kakak saling menguatkan, apalagi kan kakak juga udah mau nikah gitu, jadi aku juga harus lebih kuat lah dari mama gitu. Karena aku selalu yakin sih, maksudnya apa yang terjadi sekarang pasti itu ada hikmahnya, ada alasannya kenapa Allah memberikan takdir seperti ini kepada aku gitu. Jadi bukan lebih kesantai sih, tapi lebih kepercaya aja gitu apa yang Allah kasih gitu, kalau emang ini yang terbaik buat aku. Akhirnya yang kemarin umroh itu momen terakhir. Momen terakhir jalan-jalan. Emang papa minta jalan-jalan gitu. Terakhir itu yang pengen liburan bareng, karena kebetulan aku sama kakakku kerjanya bareng ya. Kakakku jadi manajerku, aku juga kerja, jadi dua-duanya tuh jarang di rumah karena ada kerjaan segala macam. Tapi papa minta liburan gitu. Cuman kalau ke Bali atau apa tuh sayang aja gitu, lebih baik langsung aja umroh berempat gitu. Tapi papa sudah kenal sama Dul ya Tisha? Udah dong, karena kan udah mau 3 tahun hubungan. Tapi gimana, mungkin sebelumnya ada petua gitu gak sih ketika hubungan sama Dul? Kalau petua sih enggak, karena papa tuh orangnya apa ya, orangnya santai banget sih gitu. Maksudnya bukan yang kayak orang tua yang saklek terus kayak gini cari pasangan gitu. Dia tuh lebih ke open, apalagi juga Dul kan alhamdulillah sama orang Jawa juga, jadi kadang mereka tuh suka ngomong-ngomong Jawa bareng gitu, bercanda-canda gitu. Itu udah cocok banget sama Dul ya papa ya? Iya insya Allah. Oke, doanya minta doanya aja, semoga papaku meninggal dalam keadaan yang baik, diterima kuburnya, dilapangkan kuburnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Terima kasih Tisa. Thank you. Thank you Tisa sudah datang ya.